بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فصلٌ ومن شروط الصلاة استقبال القبلة. Dan di antara syarat-syarat sholat adalah menghadap kiblat. Jadi ya, sebelum kita masuk sholat, kita wajib tahu mana arah kiblat. Kita wajib menghadap kiblat. Luruskan dulu. Luruskan, paskan arah kiblat. Kalau orang mau berkelahi, pasang kuda-kuda dong. Kayak begitu, kira-kira begitu. Ya, kita kalau berkelahi nggak pasang kuda-kuda, nggak siap, disepak jatuh. Iya, jatuh. Dipukul, kita dalam keadaan siap, insya Allah enggak jatuh nih. Tapi kalau enggak siap, jatuh. Artinya ada di situ kebatalan. Begitu pula dalam sholat, kalau enggak, kita enggak tahu ya arah kiblat, kita sembayang-sembayang aja, tak betul sholat tuh, batal sholat. Kita pergi kemana gitu, nggak boleh sangka-sangka doang. Ini kali ini kiblatnya, kali ini nggak bisa begitu. Harus yakin. Kalau kita di tempat sesuatu yang sulit, yang kita baru tumben di situ, kita harus punya ijtihad walau sedikit. Mana arah kiblat? Jadi nggak boleh sangka-sangka doang. Harus yakin. Kenapa? Syarat sholat. Apalagi wudhulil waqti, masuk waktu, masuk waktu, masuk waktu. Sekarang ya, seiring kemajuan zaman, alhamdulillah ya, sudah banyak informasi. Masuk waktu. Ini jadi syarat. Enggak boleh kita main sholat-sholat aja tanpa kita tahu udah masuk waktu atau belum. Jadi kita harus tahu waktu sudah masuk. Azan juga begitu. Azan juga kalau udah masuk waktu baru kita azan. Jangan 5 menit lagi nggak apa-apa, dia selesai juga, azannya selesai, masuk waktu, nggak boleh begitu. Harus sudah masuk waktu. Kadang kan ada yang begitu. Mau cepet-cepet aja, bertakuti dulu ya. Wal Islamu, dan Islam, syarat sholat yang berikutnya yaitu Islam. Syarat sholatnya ya mesti Islam. Wa tamyiz, dan tamyiz, syarat sholat. Jadi kalau belum tamyiz, belum masuk, tapi mau belajar, boleh-boleh saja. Tamyiz itu umurnya sekitar 7 tahun.
syarat sholat. Itu udah 7 tahun, ya, itu insya Allah sudah tamis, insya Allah umumnya. Ya kalau dia sholat sah, ya, dia sholat sah. Walaupun dia belum punya kewajiban. Yang punya kewajiban itu adalah orang tua. Kewajiban apa? Kewajiban nyuruh. Jadi kalau dia sholat tuh bocah, bagaimana tuh pahalanya buat orang tuanya? Ya. Maka bahagia orang tua punya anak soleh. Ya. Punya anak soleh. Kalau enggak punya anak soleh, punya mantu soleh. Mantu kan nama anak sama, ya. Jangan dibeda-beda. Mantunya ngambek. Sama. Itu enggak putus walaupun anaknya udah meninggal, tetap enggak batal bentuknya sampai akhirat nanti. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui dengan keperduannya. Ya, kita tahu fardunya, mengetahui dengan keperduannya bahwa sholat itu fardu. Yang kita akan kerjakan tuh sholat itu fardu. Ya, enggak boleh enggak tahu. Dia mesti tahu kalau sholat yang kita akan kerjakan itu adalah fardu. Jangan sampai enggak kita paham. Harus paham kalau itu fardu. Kadang kan kita saking awamnya ada sesuatu yang wajib dibilang kagak wajib. Apa? Pakai jilbab. Dulu ada yang mengatakan itu enggak wajib. Ada saya punya saudara, dia bilang ke saya kira enggak wajib kali. Wajib bukan jilbab. Nutup aurat. Dia baru tahu kalau itu wajib. Dia bilang orang itu sebelah aja kali yang wajib. Ada orang awam, saking awamnya sampai enggak tahu yang seperti itu. Iya. Itu wajib. Wajib enggak mengenakan dosa. Dosa. Enggak pakai dosa. Jilbab nanti sampai mana ukurannya enggak tahu lagi kita kadang nih orang awam. Iya. Iya. Nanti insya Allah kita akan bahas itu. Wa an la ya'taqida fardan min furudiha sunatan, dan bahwa tidak boleh dia meyakini akan fardu di antara fardu dia bilang sunnah, enggak boleh. Jangan sampai dia meyakini bahwa fardu itu sunnah. Fatihah dibilang sunnah, jangan sampai. Takbiratul ihram dia bilang sunnah, jangan sampai. Kalau itu dia bilang sunnah, tak betul sholat itu, batal sholatnya. Kan bisa terjadi. Wasatru bima yasturu bihi launal basharati li jam'i badanil hurrati. Wasatru, dan menutup, bima dengan sesuatu, yasturu yang dapat menutup, bihi dengannya, dengan sesuatu, launal basharati akan warna kulit, li jam'i badanil hurrati bagi sekalian semua badan perempuan merdeka. Illal wajha wal kaffa, ini kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ya, ini di dalam sholat. Menutup dengan menggunakan sesuatu yang dapat menutup warna kulit. Jadi pakai mukena, mukenanya yang dapat menutup warna kulit. Nih, ini tebal nih. Kelihatan enggak nih?
warna kulit saya nih, enggak kelihatan. Iya. Mukenanya kayak begini. Ini kebanyakan mukena yang transparan. Ya. Hah? Gerah. Gerah apa kagak ada lagi? Ah. Iya. Karena pertama beberapa kemungkinan. Ya, pertama ada kalanya karena ya yang bikin itu bukan orang muslim. Pendesainernya itu bukan orang muslim. Jadi dia mengejar apa? Iya. Iya. Mengejar apa namanya? Tren, Bapak. Desain. Iya. Iya. Pasaran di mana di masyarakat yang bagus mana? Ya. Kemudian ya boleh jadi karena pedagang dia yang dibutuhkan itu adalah ya, ya, untung. Kalau tebel itu lebih mahal. Oh, tebel lebih mahal bahannya. Kalau tipis bahannya lebih murah. Yang penting mode. Nah, itu. Dia enggak pikirkan syariah. Itu bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan itu. Dan udah lagi kalau kita beli mukena yang tempat seperti itu, dia tidak memenuhi syariah, ya. Di antaranya tadi tembus pandang. Kemudian di sininya enggak ada ini segini. Harusnya begini. Jadi dia menutup. Ya kalau begini berarti apa? Tidak menutup. Ini bukan muka. Mesti ditutup ini. Kemudian lagi apa lagi? Roknya, roknya, bawahannya. Itu bawahannya enggak panjang, pendek. Sehingga ketika perempuan sembahyang kakinya lojor. Boleh lihat. Bapak-bapak liatin punya istri di rumah kakinya lojor apa kagak? Nah. Kalau dia lojor kakinya lagi sembahyang, batal sembahyangnya. Nah. Oleh karena ini ya. Ini bukan iklan bukan. Pondok pesantren kita Al-Isra melihat keadaan seperti ini membuat mukena yang syar'i. Membuat mukena ya ada ininya di sini ya. Roknya agak panjang, ininya agak tebal. Kalau cari di Tanabang susah dicari. Ya. Itu kita udah alhamdulillah udah memproduksi itu. Ya, jadi kalau mau beli buat istri kita, orang perempuan mau beli silakan di Pondok Pesantren Al-Isra. Kita jual bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk mencari solusi. Ya. Solusi akhirat. Ya. Ya. Itu silakan, silakan. Buat akhirat, buat akhirat. Dan kita mengusahakan warnanya putih, warnanya putih seperti dulu, dulu kan orang dulu warnanya rata-rata putih. Ya, kalau sekarang macam-macam warnanya, ada gambar-gambarnya, ada garis-garisnya. Itu bisa merusak konsentrasi orang yang sembahyang di belakang. Jadi lihat di depan itu temannya. Mukenanya cakep banget, ada rembe-rembenya. Ada garis-garisnya keren banget. Kata dia dalam hatinya, gue kayaknya belum punya mukena kayak begini nih. Terhabis semain gue mau nanya. Kalau orang dulu warnanya beda. Iya? Sekoan. Nah, sek apa sih? Sekoan. Sekoan terlalu dipakai. Oh iya. Ada ini. Iya.
Ya, hampir buluk gitu ya. Ya, itu kita punya mukena insya Allah bagus ya, bagus insya Allah memenuhi ya, persyaratan fikih. Kemudian menutup li jami'i badanil hurrati, menutup bagi semua badan perempuan yang merdeka, illal wajha wal kaffaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Jadi yang kelihatan muka dan dua telapak tangan, muka yang kelihatan. Ini rambut jangan kelihatan, kalau rambutnya kelihatan aja batal. Ya, muka mana nih, muka nih dari sini, muka sampai sini. Panjangnya. Lebarnya dari sini ke sini. Jadi ini nutupnya ini tutup nih pakai mukena segini. Ya. Jangan sampai segini. Kita punya perempuan di rumah bilangin. Kalau hah? Iya, jangan sampai kelihatan. Beginiin. Nah, kita punya mukena tuh begitu. Ininya begini. Ya, lalu roknya agak panjang, lalu agak tebal dia. Seperti ini agak tebal, ya, kelihatan. Ya. Iya. Tapi enggak kelihatan. Iya, enggak apa-apa. Apa? Iya, itu karena kurang panjang, Cing Haji. Ya, karena kurang panjang. Itu mukena kita memberikan solusi itu. Iya. Jadi kita pelajarin itu. Kurang panjang dia. Iya, bisa begitu, tapi ada yang memang kurang panjang. Kurang panjang. Tapi biasanya kita bikin mukena kayak begitu kurang laku. Maunya yang keren-keren orang sekarang. Orang sekarang beda. Penampilan. Itu di dalam sholat. Aurat di dalam sholat seperti itu. Nah kalau di luar sholat bagaimana? Nah, di luar sholat ada dua pendapat ulama. Kita mazhab kita Syafi'i. Yang pertama menutup semua auratnya. Itu mazhab Syafi'i. Semuanya ditutup. Pakai cadar. Kelihatan matanya. Matanya doang yang kelihatan. Nih kita jangan celak kalau ada orang yang seperti ini. Walaupun saya tidak pakai yang ini. Walaupun saya enggak pakai yang ini. Aduh, ya Allah. Ya. Ya. Walaupun saya enggak pakai yang ini. Nah, pakai yang mana? Yang kedua. Yang kedua, aurat perempuan di luar sholat adalah sama seperti kita lagi sholat. Yaitu seluruh badan kecuali muka dan dua telapak tangan yang boleh kelihatan. Yang boleh kelihatan muka dan dua telapak tangan, yang lainnya ketutup. Kaki juga ketutup. Jadi kaki kita ketutup. Pakai kaos kaki tuh. Setelah mau pakai kaos kaki, mau pakai apa? Yang mau pakai plastik boleh. Yang penting ketutup. Gitu. Ini kita pakai kaos kaki dikata PKS ya. Dulu baru-baru pindah kita ke sono. Dia bilang istrinya PKS kan. Hahaha.
Jadi ketutup tuh begitu. Mazhab kita Syafi'i begitu. Enggak ada lagi yang lain. Enggak ada lagi yang lain. Itu paling rendah segitu. Jadi kita usahakan sedikit-sedikit kita amalkan apa yang diajarkan oleh syariah, ya. Oleh mazhab kita Syafi'i. Adapun ada orang yang mengatakan jilbab itu enggak wajib, ya. Sekalipun dia profesor, ya, jangan diikutin. Tapi kita tetap hormat kepadanya. Ya. Kita hormat kepadanya, ya, dalam hal keilmuan. Tapi diikutin jangan. Iya. Iya. Iya, itu yang akhirnya memang itu yang jadi. Karena enggak ngaji. Nah, kalau kita ngaji, insya Allah dipakai memang itu pendapat yang begitu oleh orang-orang yang kagak mau pakai jilbab. Nah, kita di sini pentingnya ngaji, duduk di majelis ilmu. Insya Allah kita punya akidah kuat. Apalagi di zaman era seperti ini, banyak sekali masukan-masukan. Pemahaman-pemahaman yang enggak benar. Wasatru ma baina surrati wa rukbati lizakari wal amati min kullil jawanibi ilal asfali. Dan menutup apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan budak perempuan dari setiap samping, tidak dari bawah. Jadi kalau anak laki, auratnya dari pusar sampai lutut. Ya, dari pusar sampai lutut itu aurat laki-laki. Kendati demikian, jangan juga kita pakai baju cuma segini doang, kemben doang. Ya, jangan begitu. Atau enggak, jangan juga kita sembahyang pakai kaos doang, jangan. Kaos oblong lagi, kaos bola lagi. Kita mau pergi ke kantor itu pakai baju bagus, pakai minyak wangi. Iya, pakai rapi-rapi kita. Masa mau menghadap Tuhan kita begitu? Mau menghadap Allah kita begitu? Biar bagus, biar bagus. Biar cakep. Iya, mau pergi kantor mandi pakai minyak wangi. Ada duitnya ditaruh di kantong. Siap semua. Minyak wanginya kiri kanan, pakai dasi, cakep. Mau menghadap manusia, bahkan tuh manusianya kadang kagak sembahyang, duitnya doang banyak. Ini mau menghadap Allah, ya, harus lebih rapi dari itu sungguhnya mah, ya, begitu. Jadi jangan kita sembarangan pakai baju mau sembahyang. Nah, fasal baru lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tabtulu sholatu, dan batal sholat. Bil kalami walau biharfain. Batal sholat sekalipun dengan dua huruf. Ya. Au bi harfin mubimin, atau dengan satu huruf yang memberikan paham. Umpama begini, namanya Iwan. Iwan, kunci motor di mana? Tuh. Iya. Emang kunci motor ada di situ di depan. Kunci motor di mana? Tuh. Iya. Batal. Batal. Ada orang, Pak, ini saking awamnya, ya. Ini beneran. Saya lagi sembahyang di satu tempat, saya enggak sebutin nama tempat itu. Lagi sembahyang, ada orang sembahyang bawa anak. Anaknya nangis saja. Kira-kira begitulah. Bapak-bapak pulang, Pak, pulang, Pak, pulang, Pak. Kata bapaknya, "Entar dulu dikit lagi."
Saya sampai, aduh ya Allah, malu-malu ketawa. Lagi sembahyang. Allahu Akbar, saking awamnya ya. Begitu. Ntar dulu, dikit lagi. Illa innasya wa qalla, kecuali jika dia lupa dan sedikit ngomongnya itu, lupa dan sedikit. Jadi ada dua, lupa dan sedikit. Lupa, jadi kalau lupa sedikit enggak apa-apa, lupa sedikit, ngomongnya sedikit, lupa. Kalau dia lupa, dimaaf. Eh, ya gue lagi sembahyang. Iwan, ya ma, lagi sembahyang ma. Eh, lagi sembahyang. Ya, itu lupa nggak apa-apa, sedikit. Tapi kalau banyak, ya itu bisa batal. Walaupun lupa banyak, batal. Ya. Wabil af'alil hakasiratil mutawaliyati kasalasi arakatin. Dan batal dengan perbuatan-perbuatan yang banyak yang berturut-turut seperti tiga kali bergerak. Ya, tiga kali bergerak. Kita kalau sembahyang sami Allahu liman hamidah itu batal. Ya. Ya, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Batal tuh. Atau juga sembahyang begini. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Batal begitu. Tuh enggak ada tuma'nina itu mah. Ya. Jadi yang benar Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Taruh di sini. Jangan begini. Begini. Oh ya. Jangan kematan lebar. Sami Allahu liman hamidah. Ini nanti kena orang di sini. Mengganggu orang, enggak boleh. Apalagi sama liman hamidah lagi gitu. Jadi ini bertepatan dengan ini bertepatan dengan ini, ya. Sami Allahu liman hamidah. Tahu sini tangan sambil baca Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil mustaqim syan ba'du Allah gitu ya. Oh ya enggak apa-apa. Ada dua pendapat ulama. Ya silakan saja. Mau begitu silakan. Mau yang tadi seperti saya silakan. Selakap, jangan kita saling mencela. Abdolan gua sama lu. Nah, ya jangan begitu. Pahalanya gedean gua sama lu. Jangan. Ya. Ini kalau udah kayak begitu itu udah main bagus-bagusan. Itu udah salah. Jadi yang salah yang mana? Yang ngaku paling benar. Gitu ya. Dua-duanya boleh. Silakan aja. Jangan kita mencela hal-hal yang seperti ini. Jangan. Kayak orang Muhammadiyah sama NU. Satu pakai kunut, satu enggak pakai kunut. Ya kita jangan jadi berantem gara-gara gituan. Ya biarin orang Muhammadiyah sembahyangnya kayak begitu. Ya biarin kita sembahyangnya kayak begini. Ya biarin. Kita pakai kunut, dia kagak pakai kunut. Ya biarin. Jangan hal-hal yang kecil kita jadi berantem.
ya apalagi sama-sama kunut berantem. Jangan. Ya kita ya belajar memahami perbedaan. Ya sekarang kan di YouTube kan banyak pada berantem tuh. Main bener-beneran, main salah-salahan. Sampai ada ditulis Ustadz apa tuh di palang merah itu, Ustadz Subhat, bukan Subhan, Subhat. Ustadz sampai disubhatin, ini kan keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Kita berbeda boleh sama dia, tapi kalau untuk sampai ya menggituin orang jangan. Wabil harakatil mufritati, dan dengan satu gerakan yang melampaui batas. Ini enggak boleh. Apa tuh melampaui batas? Nibra, lompat. Nah itu enggak boleh. Itu bisa batal. Wa bi ziyadati ruknin fi'liyyin, dan dengan bertambah rukun yang bangsa fi'li, tambahin satu rukun. Ini sujudnya kurang kalau dua nih biar ganjil, satu lagi deh biar mantepan lagi, sujud satu lagi batal. Kan biar lebih taat batal. Biar lebih taat. Jadi ibadah itu ya ada tuntunannya, enggak boleh sembarangan ibadah. Wabil harakatil wahidatin lil laibi, dan dengan satu gerakan yang main-main. Begini umpamanya. Ya. Gerakan main-main. Ya. Sini jangan. Temennya sembahyang sini. Allahu Akbar. Ini batal begini. Bercanda, main-main. Jahil. Yeah. Ini ada sembahyang begini, walaupun sedikit doang. Ini kan enggak batal begini. Enggak batal, tapi main-main batal. Jadi batalnya mana? Lillahi main-main. Jadi jangan main-main. Apaan juga main-main batal. Bapak kerja di kantor main-main dipecat gak tuh? Pecat. Kalau kamu mau main-main keluar. Gini. Apalagi ibadah. Jangan main-main. Oh iya. Itu goyang-goyang tangannya at-tahiyat tasyahud ya. Dalam mazhab kita Syafi'i makruh. Ada yang mengatakan batal di dalam kitab Kifayatul Akhyar, tapi itu enggak kuat pendapat itu. Yang kuat mengatakan mazhab kita Syafi'i makruh. Tapi di dalam mazhab lain seperti Maliki itu sunnah. Artinya apa? Jangan kita hina kalau ada orang yang goyang-goyang. Mungkin dia mazhabnya sana. Gitu aja udah selesai. Iya. Kalau kita punya ilmu Pak, insya Allah enggak berkelahi enggak. Gitu. Belajar menghormati orang. Nah ada juga yang begini orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini enggak ada tuntunannya. Ada yang begitu orang sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, silakan. Ini jangan, takutnya nanti kalau dia niat main-main bisa batal. Wabil akli, dan dengan makan, wasyurbi dan minum, illa innasiya waqalla, kecuali jika dia lupa dan sedikit. Nah,
makan, minum, batal. Kecuali dia lupa dan sedikit. Umpama sedikit bagaimana makan? Kok bisa lagi sholat makan? Bisa. Mana lagi sembahyang? Sebelum sembahyang dia habis makan nasi, makan kacang. Lagi sembahyang dia lupa ke kumur. Tadi sebelum sembahyang lupa ke kumur. Lagi sembahyang tuh yang nyelip, jatuh, keluar. Kata dia, enggak kenyang ini, kutelan aja dah, gelek. Batal. Batal kalau sengaja, walaupun sedikit. Tapi kalau enggak sengaja, kelupaan nasinya, waqalla sedikit, lupa, senlupa sedikit, enggak batal. Ya, ketelan lagi. Ya, enggak apa-apa dah, lupa sih, ini enggak batal. Tapi sunnah sujud sahwi. Sedikit, lupa sedikit, enggak batal. Tapi kalau umpama lupa banyak, batal. Lagi sembahyang banyak gimana? Lagi sembahyang di situ ada ya. Iya. Nih kalau gua ntar sembahyang makanan ntar kehabisan nih. Mau makan lu ya, makan. Orang baru tuh pengen sembahyang ini mana? Iya. Preman tobat gitu ya. Makan banyak lalu sembahyang lagi, batal itu mah. Banyak soalnya. Lain halnya dengan puasa. Kalau puasa kelupaan, makan banyak enggak batal. Ya. Jadi kelupaan dia lagi puasa, makan banyak satu bakul lu mama. Udah rapi baru ingat, ibu puasa, enggak batal. Dan sebaiknya Pak, kalau ada orang lagi kepuasa lalu dia makan di siang hari, jangan dibilangin lagi puasa. Biarin aja sampai dia kenyang. Iya, lagi nikmat. Lagi Allah kasih makan rezeki. Iya. Jangan kita kagetin. Jangan. Keselap. Belum minum lagi. Jadi bilanginnya kapan? Bilanginnya ntar udah rapi makan, udah rapi minum, udah berkipas. Emang? Ah betul. Emang lu gak puasa? Puasa ya? Gitu. Ya, itu dapat kayak begitu enggak gampang, itu susah. Susah, Pak. Itu adalah hadiah dari Allah. Yang kasih makan, yang kasih minum. Hadiah dari Allah. Kita kepengen lupa, enggak lupa-lupa. Wa bi niyati qati sholati, dan dengan niat memutuskan sholat, batal. Pengen putusin sembahyang. Hujan, jemuran di atas. Ya gua putusin sholatnya, jangan dah. Batal. Wa bi ta'liqi qati, dan dengan menggantungkan memutuskannya, ntar kalau hujan gua batalin aja dah. Batal. Wa bi taraddudi fi, dan dengan ragu-ragu padanya, pada batalin, batalin jangan, batalin jangan. Batal. Namanya Iwan, Iwan, emaknya panggil, Iwan, lagi sembahyang wajib, Iwan, kunci motor di mana Wan, batalin jangan, nyahut emak apa batalin, nyahut emak apa batalin, kalau sembahyang perlu jangan dibatalin, jangan pakai ragu-ragu, jangan batalin, nah, jangan pakai ragu-ragu, kalau ragu-ragu batal, nah, kalau sembahyang sunat batalin. Iya, karena sholat sunat, sholat sunatnya, yang sholat sunat. Kalau panggilan orang tua, wajib penuhi. Beri salam, itu jangan-jangan dijawab. Kita lagi sholat. Lagi sholat. Sholat sunat bisa, boleh. Iya. Hah? Boleh, boleh begitu? Boleh?
boleh. Beraklah sebelumnya. Kencengin lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fis silmi kafa. Berarti suruh masuk tuh itu. Wa bi ayyam dia ruknun ma'asyaqqi fi niyatil tahrumi. Dan dengan bahwa dia dan bahwa berlalu satu rukun serta ragu pada niat takbiratul ihram. Ya. Jadi berlalu satu rukun daripada rukun-rukun salat. Ma'asyaqqi serta ragu fi niyatil tahrumi pada niat takbiratul ihram. Ini bisa batal. Jadi dia udah berjalan di rukun-rukun salat, udah berjalan salat, udah dua rakaat umpama atau satu rakaat, tapi tadi takbiratul ihram dia ragu. Tadi gue takbiratul ihram apa kagak ya? Gue takbiratul ihram kagak ya? Gue lupa jadinya. Itu batal. Mendingan batalin lagi ulang. Bukan mendingan batalin, batal udah. Iya, ulang. Au yatulu zamanu syaki, atau panjang zaman ragu. Iya, zaman ragu dia panjang. Dia udah ke 3 rakaat. Tadi gua rakaat pertama ruku apa kagak ya? Gua ragu. Iya. Bukan begitu. Panjang zaman ragunya. Umpama dia baca fatihahnya. Ya. Baca fatihahnya, ya. Dia lupa baca fatihah, ragu dia baca fatihah tadi. Kemudian bukan begitu dah, biar gampang contohnya. Dia umpama rakaat seharusnya dia umpama ya tasyahud awal dia ragu-ragu. Harusnya tasyahud awal, dia enggak tasyahud awal, dia diri aja. Tapi di situ dia dalam keraguan. Gua gimana ya? Diri. Dia bingung di situ. Itu lama. Itu bisa batal. Jadi harus putuskan segera. Mana nih kira-kira? Gitu. Jadi harus putuskan segera, mana kira-kira? Lanjut kagak? Nah, kalau lupa ya. Tadi kan begitu kaidahnya, kita kalau umpama lupa udah empat baru tiga, ambilnya yang yakin yaitu 3. Jangan dipaksain, yakinin aja dah 4, nggak boleh. Meskipun karena lupa dia 3, ya. Ntar makanya sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.